situasi di Hamin 3 ini seperti apa Mbak di Terminal Paten? Kalau untuk arus mudiknya per Hamin 3 ini udah mulai rame. Untuk mudik gratisnya udah ada 8 bus dari Kemenhub, terus 3 bus dari Bank Jateng, 2 dari Provinsi Jawa Tengah, dan 5 dari Pemkab Paten. Oke, sejauh ini yang tiba baru berapa aja Mbak? Yang seluruhnya atau mudik gratisnya? Seluruhnya, di mudik gratis, yang mudik gratis. Yang mudik gratisnya itu 191 penumpang yang turun. Ada peningkatan nggak sih Mbak? Ada, dari hari kemarin. Untuk penumpang yang turun Hamin 4 kemarin itu sekitar 678 penumpang yang turun di Terminal Paten. Oke Mbak, kalau terkait dengan protokol kesehatan nih, seperti apa sih Mbak di terminal ini Mbak? Ya, untuk protokol kesehatan masih sama kayak tahun kemarin, kayak selalu menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau untuk fasilitas kesehatan di sini, fasilitas kesehatan? Untuk fasilitas kesehatan di sini ada pos kesehatan, sama ini dari klinik, bekerja sama. Diprediksi puncak mudik kapan Mbak? Kalau puncak mudik itu tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni. Mei ya, maaf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!